Dalam pelaksanaan pelayanan KB gratis pemirsa oleh Dinas Sosial Kabupaten Pati, Kepala Puskesmas Jaken hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan melakukan pemantauan pemasangan alat kontrasepsi di lokasi sasaran TMMD. Bersinergi dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, gelar pelayanan KB gratis di kantor Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Hadir langsung dalam pelayanan tersebut, Agung, Kepala Puskesmas Jaken, untuk memantau pelaksanaan kegiatan pemasangan implan IUD dengan peserta sebanyak 10 akseptor. Agung mengatakan dari jumlah 10 akseptor yang terdaftar dalam pemasangan implan, hanya terrealisasi 3 akseptor. Beberapa lainnya tidak dapat melakukan pemasangan karena tekanan darah yang tinggi. Saya datang ke sini untuk pemantauan pemasangan implan dalam rangka TMMD reguler ke-111 di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken. Yang datang 10 orang, yang berhasil dipasang 3 karena adanya kendala tekanan darahnya tinggi. Tanggapan saya sangat bagus karena sangat membantu kelancaran, kesuksesan dari program KB, karena ini pemasangan implan program KB untuk 2 anak cukup. Agung menambahkan dengan adanya sinergitas TNI dan dinas terkait menyelenggarakan kegiatan pelayanan KB gratis di Desa Taman Sari mendukung realisasi program pemerintah 2 anak cukup. Tim Liputan, Bandung TV.